Nah, ini sejenis jamur jamur hutan ya, atau jamur pohon, teman-teman. Jadi dia tumbuh tuh di bekas pohon ini, pohon hancur. Bekas karet tuh, men. Tuh. Jadi emang tekstur kiu keras. Tuh. Keras, teman-teman. Helmnya cacapin, jadi pakai peso-peso aja. Padahal mah ya peso itu. Jangan lah. Tadi jamur-jamur rosi nggak jadi nggak ngidam. Telepon udah mas ya. Kayak kadang aja ge. Iya, jalan lotrak sih gede. Kembali lagi di channel Arah Jelajah, teman-teman. Oke, teman-teman ya, di video kali ini gua kembali lagi ngebolang, teman-teman ya, bareng si Kuming. Jadi ceritanya hari ini, teman-teman, gua bakal nyari cemilan ya, teman-teman, cemilan hutan. Ming, ada yang nama kan? Jamur. Jamur ya, sebenarnya ada jamur. Nah, kita mau cari jamur hutan, teman-teman. Nah, kebetulan kan kemarin-kemarin kan musim hujan tuh, ya. Jadi harusnya ketika musim hujan lebat gitu, nah, itu harusnya jamur berkembang biak, teman-teman ya, jamur-jamur alam liar lah gitu ya, jamur hutan. Nah, sekarang kita bakal cari, teman-teman ya, mudah-mudahan kita bisa dapat ya jamur hutan ya, teman-teman. Biasa nama iya, teman-teman, biasanya mah jamur hutan tuh hidup di batang-batang pohon, teman-teman ya. Ada jamur kuping, ada jamur mushroom, ya intinya tuh jamur-jamur sejenis jamur hutan lah, teman-teman ya. Oke, yuk teman-teman ikutin videonya. Kita langsung cari aja yuk. Ini pang-pang yuk. Kayu besi yuk. Ayo. Eh, beri ya, tah, ini. Tah. Tah jamur, tah. Masih tidak beracun. Ini banyak, teman-teman. Tuh. Ini ada yang hitam juga. Ini hari hidung kini. Gitu. Hah? Beracun. Sinyal. Hidung. Kali gerah, nih, biar kali gerah. Kita gak ada. Ini jamur huras gini. Ini orang cokel ya. Tuh. Ini teman-teman. Nah, ini sejenis jamur jamur hutan ya, atau jamur pohon, teman-teman. Jadi dia tumbuh tuh di bekas pohon ini, pohon hancur. Nih. Bekas karet tuh, men. Tuh. Jadi emang teksturnya kiu keras. Tuh. Tuh, keras, teman-teman. Set. Keras api. Ima, wah Ima guys, Ima terlayak konsumsi, teman-teman, terlayak Ima. Tuh, jadi bau tain bodas ya, petik nih aja nih, kayu ya. Wah, petik. Nah, dalam menukis, sugan nih bisa ya, sugan ya.
Nih, teman-teman yang sugan ini bisa dikonsumsi. Sarua tuh mah jenis. Dua jam nih. Ya, jadi kan posisi mana kan tumbuh di dia ya nya. Teuing lah intinya kok bisa teman-teman bisa tumbuh. Yang satu jenisnya hitam, yang satu putih. Nah, kita ngambil yang putih aja ya soalnya kayaknya enak gitu maksudnya. Teksturnya enggak keras kayak tadi, lembeknya minyak tuh ya. Nih ya, nih. Lembek tuh. Tuh. Tuh ini lembek. Sugan bisa dikonsumsinya. Tuh nih. Bauna giung. Orang geus mau ieu, giung. Giung. Nyaho ke urang kurang asakan weh. Yang itu dan mah orang benang diri ya. Di daun jauh. Ini enggak digenih. Bikin dia. Sok petikannya petik-petik. Mana? Halo batu. Sokotone kabeh guys aja. Tuh, teman-teman banyak ya. Tuh. Sok petikan yang petik. Tah, sok. Anu bodas ya, anu bodas ini mah paur ah. Tapi bau sih. Enggak boleh giung. Bau sih ya, Yiming. Ambon lah. Ambon bau tuh ya, ambon ya. Bau ya? Bau lah gitu. Tapi bau maju ke hidung. Nah, hidung bau. Oh, hidung mah keras ya. Mana tadi? Karet mana? Itu bisa dipetik tuh. Tak bisa. Cuman kieu keras banget. Bau nya sarua deh. Bau nya hampir sarua deh. Tuh, kan ini kok kieu hidung. Itu cuma karena kolot sarua di jenis. Tuh. Ini nempel kieu sih. Tuh, teman-teman. Ya. Itu gimana ima hidung. Tapi kok bisa nya hirup nu ima bodas nu hidung. Are ima negro. Lah maksud ima nu ima orang barat ya, lamun orang negro hidung tuh. Geus, Ming. Oke lah lumayan ya. Oke, sugan aya tambah-tambahan di belah itu sugan aya di. Oke, teman-teman. Jadi kita langsung cari lokasi buat masak ya, Ming. Orang masak jamur, oke. Yuk, teman-teman. Yuk lanjut. Kalau terus latih kemi ya, tenan on lah ya. Oke, teman-teman ya. Jadi ini jamurnya, teman-teman dapat segini ya. Jadi bakal kita langsung kasih ini teman-teman ya bumbu. Nah, jadi metode untuk memasaknya kita bikin pais ya, Ming ya. Nah, kita bikin pais atau kita kukus apa, bungkus pakai daun ya. Dikukus nih. Kukus nih. Kukus. Dikukus ya. Kita jadi jamur ini bakal kita kukus, teman-teman. Mudah-mudahan ini jamur aman ya. Soalnya tadi dia enggak hiji jamur hideung. Mudah-mudahan aman gitu. Ya. Ya, teman-teman ya. Jadi langsung wae, Ming. Langsung wae pakai cabe lah. Ya. Ini garam, teman-teman ya, bukan macam-macam nih. Garam ini tuh. Ya. Anu pengerti garam enon, anu tenyaho uyah naon. Ini teh garam, teman-teman, bahasa Sunda nu uyah. Mantap. jadi chef dadakan atau gimana? Jadi chef dadakan. Campuran mecin. Campur mecin ya. Sedena eta Ming geus Ming. Tinggal tambahin. Ini ada buritnya. Oke. Langsung dilipat wae. Coba tahu kok. Nih, teman-teman ya. Jamur hutan. Ayo ini temen tali nih.
Asar minyak. Asar. Kalau tadi sini kan gede. Hancur. Serius hancur. Seyun tuh. Sok, dia. Oke, teman-teman ya. Ih. Ih, sengit, eh. Sengit. Sengit, Ming. Oke, teman-teman. Ini jamurnya udah matang kayaknya ya. Ya, Ming. Iya, teman-teman. Yuk. Kayaknya udah matang jamurnya ya. Ya, tapi coba rada deket teman-teman. Cuman ya, ini tadi kan apinya gede teman-teman ya. Hancur. Apinya gede. Terus tapi sih dalamnya sih enggak ini teman-teman. Tuh ya. Tuh, dalamnya masih terlindungi. Tuh. Ini namanya ngaranna pais jamur. Jamur biru. Ya asak sakim euy. Asak. Tuh. Ya. Oke, teman-teman. Ya. Jamurnya udah matang. Jadi bakal kita langsung coba teman-teman ya. Tuh, matang nih sakit mah. Nih, tuh teman-teman. Kedem nih, bil. Tuh. Gila nih. Mantap. Mantap. Eh, sandal adanya. Oke, teman-teman, kebetulan pas banget ini mau maghrib teman-teman, emang udah ajan ya tuh. Jadi kita agak kemalaman di sebenarnya ini bukan hutan banget, jadi ini masih wilayah sebelah sana tuh udah permukiman, cuman di sini tuh udah hutan teman-teman. Jadi kita ada di perbatasan rumah warga sama hutan ya. Sebelah sini udah langsung hutan, jadi suara-suara motor atau ajan terdengar teman-teman. Kadi ya, Bel. Dekat mana dekat? Ulah jauh-jauh nih. Kadi ya, kadi. Enggak. Oke, teman-teman ya. Memang mantap teman-teman. Sesuai sama bumbunya agak sedikit asin. Karena bumbu ini cuma bermodalkan garam sama ecin dan cabe ya teman-teman. Enggak ada bumbu lain. Ya. Mantap. Bagaimana nih? Senang sih ya Iji. Seru aja. Ini ngobatnya lagi gak tuh? Tengah murah, tengah lagi. Aduh, anjir dah. Ini Iji ini gue nangis. Jing sekali dah. Bel. Telepon Om Dima. Cepet. Cepet gitu ya. Balik rumah dia. Itu kan tanya HP tah. Ada rabok. Iya, ini di sini. Sira. Benar beli rai.
tadi jambur roti nih di jalan hidung. Telepon di mana ya? Kayak kadang aja ge. Iya, jalan otak gitu deh. Tadi berhasil pantai tuh. Tengok. Kalau tadi nggak jadi hidung. Lihat, cerah. Aduh, kemana ini? Udahlah. Oke lah teman-teman, videonya sampai sini dulu ya. Soalnya mau telepon orang rumah dulu nih. Duh, ini dua. Ada tepar tuh. Kalau nggak percaya tuh. Tepar semua ini. Bingung gua. Pulang mau gimana ini? Tuh. Udah kanakan ini. Si Kuming sama banggirnya ini. Tepar. Videonya sampai sini dulu ya. Gue mau telepon orang rumah dulu nih, cari bantuan buat ngejemputnya.